Oke, dok, mungkin udah pada nggak sabar. Kira-kira prinsip-prinsip bifurkasi yang akan ditekankan oleh Dokter Munawar yang bisa kita lihat dari lecture-nya Dokter Munawar, bisa kita lihat setelah Oke, ini mungkin, dok. baik. Silakan Dokter Munawar. Ya, ya, baik, Dr. Sukri maupun Dr. Hakim, saya dalam kesempatan ini saya akan bicara lagi-lagi mengenai professional standing. Saya nggak ada conflict of interest, ya. Sebenarnya dalam bifurcation ini ada banyak literatur yang sekarang sudah luar biasa. Dari beberapa tahun yang lalu, Sawaya di JAK, ya, di JAK intervention kita bisa lihat, kemudian juga dari expert review cardiovascular therapy ini juga ada, dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu itu dari Burzuta, ini 15 consensus document dari European Bifurcation Club. Saya kira ini cukup untuk kita belajar mengenai bagaimana kita menghadapi bifurcation. Saya ingin mereview lagi sebenarnya bifurcation law itu bagaimana, dan ini saya kira si Dr. Sukri, Dr. Hakim sudah sangat familiar bahwa ini membranes, ya, ini distal membranes, lalu side branch di sini. Sehingga banyak persamaan-persamaan yang bisa kita lihat. Tapi yang paling sederhana adalah persamaan dari Vinay, linear law ini, yaitu diameter dari main branch ini sama dengan 0,678, sangat mudah diingat, dari sum perjumlahan dari diameter side branch. Ini saya kira yang paling gampang. Tapi bukan hanya ini aja. Kita harus menghadapi misalkan pada bifurcation, bifurcation, bifurcation. Ya. Nah, ini diagonal, diagonal, diagonal. Kita bukan hanya melihat dari sini saja, tapi keseluruhan yang fraktal yang kita. Yang aksioma pertama itu bahwa yang di proximal di sini atau proximal di sini lebih besar daripada distal. Itu aksioma, ya. Jadi ini yang menjadi aksioma. Dan bagaimana kalau kita di sini misalkan C di sini, ini B, ini A, maka rumusnya adalah 0,67, C-nya itu 0,678 kali jumlah A ditambah B. Nah, bagaimana dengan di sini? Sama saja. E ini sama dengan 0,67 tambah C dan D. Ya. Demikian juga G ini. Bagaimana kita menghubungkan G sama dengan 0,678 kali E ditambah F. Oleh karena itu, di dalam ini sampai dengan left main di sini. Jadi kalau kita mau mengakses kira-kira berapa sih size-nya, kita bukan hanya kalau ini ada lesi di sini, ada lesi, karena nggak bisa. Oleh karena itu, kita cari yang normal. Yang normal di sini-sini, lalu kemudian kita memperkirakan di sini, aproximasi di sini, lalu kemudian kalau sini normal-normal kita bisa lihat di sini, dan sebagainya. Demikian juga di cabang-cabang di sini. Jadi Vinay law ini bukan pada satu bifurkasi, tapi secara keseluruhan. Definitely, jadi indefinitely, jadi sampai tidak terhingga katakanlah seperti itu. Nah, dalam strategi standing itu yang pertama memang harus avoid side branch compromise atau keep it open. Itu harus kita lakukan. Lalu yang kedua adalah keep it simple and safe. Atau disebutnya case. Dan tadi sudah saya singgung bahwa main vessel proximal selalu lebih besar daripada main vessel distal. Ya. Nah, kalau kita misalkan lihat ada satu lesi di sini. Jadi yang panah putih ini yang kita sebut pot. Jadi pot bukan hanya di proximal di sini saja, tapi juga harus sampai di sana. Kalau ada bifurcation di sini harus dikasihkan pot juga kalau kita misalkan diffuse. Ya. Yang menjadi masalah kalau kita lakukan bifurcation adalah menentukan landing zone. Kadang-kadang kalau diffuse tidak gampang.
yang kira-kira yang hampir normal sampai normal-normal. Tapi kadang-kadang divisi itu udah dari pangkal di sampai di sini. Mungkin kita tidak akan memberikan sampai ke sana, tapi yang as simple as possible. Jangan memberikan misalkan dua stand, satu stand sudah cukup. Karena bagaimanapun juga dengan memasang dua stand akan menambah ongkos dan sebagainya. Tapi POT, proximal optimization teknik itu harus selalu dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah tadi kita hanya bifurcation. Bagaimana dengan imaging? Imaging perlu. Dua-duanya kalau ada diskrepansi rasionalitas kita yang harus kita pakai. Kadang-kadang imaging itu ada masalah yang disebut negative remodeling, positive remodeling, yang kadang-kadang itu harus kita cocokkan, kombinasikan dengan bifurcation law. Ini yang dibutuhkan pengetahuan mengenai matematika sederhana inilah yang dibutuhkan oleh para intervensi. Jadi bukan hanya kita berdasarkan imaging saja atau berdasarkan dengan bifurcation law, tapi kita dituntut mengemas sedemikian rupa. Kalau kita sudah biasa, lama-lama kita tahu, oh ini kurang ini. Ini pasti ini remodeling, negative remodeling. Atau ini positive remodeling. Bahwa kita mulai imaging, mulai OCT atau IFS, nah itu dari kita. Ya. Nah, bagaimana mencegah sidebrain compromise? Sidebrain compromise itu ada dua sebagai mekanisme. Satu adalah carina shift. Ya. Nah, bagaimana soft untuk mencegah carina shift? Sizing stand harus didasarkan atas main brain distal, main vessel distal. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kalau dulu kita satu saja enggak benar. Jadi yang benar adalah sizing pada bifurcation harus di sebelah distal, ya. Main vessel sebelah distal. Yang kedua, yang menjadi masalah pada sidebrain compromise adalah shifting plug atau slow plugging. Kalau plug ini kita bersihkan dulu dengan debulking atau ada dengan apakah dengan rota, apakah Anda mau, terutama yang kalsifikasi saja, shifting plug ini akan berkurang. Apalagi kalau kita melakukan membuat celah-celah baru dengan menggunakan scoring balloon, Anda menggunakan cutting balloon dan sebagainya, ini kita bisa menggunakan debulking atrektomi, seperti tadi saya sebutkan, atau justru kombinasi, ya, yang kadang-kadang rotational atrektomi menggunakan rota, ya, saya menggunakan 1,75 karena apa? Karena lebih hemat. Kalau 1,15 itu debulking-nya lebih sedikit sehingga shifting plug-nya masih mungkin terjadi. Apalagi kalau itu diffuse, ya. Apalagi kalau itu besar arterinya. Nah, ini sebagai contoh, ya, kalau kita menggunakan sizing pada distalnya itu dengan sizing menggunakan proximal, nah, ini akan terjadi carina shift seperti ini. Tapi yang kita lakukan adalah dengan sizing pada sebelah distal, sehingga baru kemudian kita berikan pot, ya, pot di sini. Nah, di EBC 15 itu disebutkan, ya. Jadi kalau menggunakan pot itu yang jelas yang pertama harus betul-betul di karina. Jangan ke terlalu distal, ya, akan terjadi karina shift. Jangan pula terlalu proksimal, ya, karena kita tidak membentuk, tidak membuka strat dan sebagainya. Dan jangan lupa pula adalah bahwa panjangnya balon ini harus kita lihat, ya, terutama kalau di left main itu harus kita lihat apakah panjangnya balon ini kalau seperti ini di left main ini jelas kelebihan misalkan, karena sudah melampaui ada mismatch antara panjangnya balon dengan panjangnya stand yang menonjol ke arah left main. Ini juga harus kita hindarkan. Oleh karena kalau memang tidak bisa, ya kita terpaksa harus memberikan stand sampai di ostial left main. Nah, ini
yang harus availability dari pot balon itu. Ada nggak yang pending? Ya, kalau nggak ada, kalau adanya yang panjang ya kita mesti harus panjang. Lain kalau yang kita lakukan pada pot pada kasus-kasus kita tadi. Ya. Nah, kalau kita melakukan pot terutama pada side branch yang besar, distal main branch yang besar, jangan lupa menggunakan skema ini. Ini kalau kita misalkan ya, ini bisa berapa maksimum diekspansi dari tiap-tiap stand. Misalkan sinergi ukuran 3 itu maksimum cuma 4,2. Kalau yang 4 bisa dilakukan sampai 5,7 dan seterusnya. Kita bisa melihat pada tabel ini. Professional standing itu sebenarnya istilahnya hanya sementara saja. Jadi kita harus berpikir bahwa kalau bisa cuma one stand strategy. 70% dari bifurcation itu biasanya cukup dengan professional standing saja. Kalau cukup, ya stop. Seperti pada case yang tadi, baik yang case di circumflex maupun di LAD, kalau sudah cukup stand, satu cukuplah. Jangan dua. Nah, kalau side branch-nya compromise, barulah kita two stand strategy. Ya. Nah, yang one stand strategy itu kalau kita melakukan misalkan side branch-nya kecil atau yang tadi sudah saya sebutkan tidak ada kemungkinan untuk terjadi oklusi atau aksesnya susah dan sebagainya. Nah, ini memang harus pakai paling tidak harus pakai protection wire. Ya. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan, apakah kita perlu menggunakan protection wire? Protection wire itu bukan tanpa risiko. Saya beberapa kali ada perforasi, kemudian juga terjadi kerusakan endotel dan itu akan memacu terjadinya stenosis. Ini juga menjadi risk. Nah, oleh karena itu, kalau kita memang tidak mau melakukannya, preparasi harus bagus. Kalau tebal, ya kita harus debulking dengan atherectomy, lalu kemudian cutting balloon, scoring balloon, dipreparasi dengan sebaik-baiknya. Ini adalah teknik professional stenting. Ya, ini biasa dimasuk dua wire ini masih. Sebenarnya yang teknik yang saya sampaikan ini hanya modifikasi yang barangkali kita bisa lebih simple. Ya. Lalu kemudian kita pasang di sini dengan sizing di distal, kemudian pot. Ini sudah cukup sebenarnya. Ya. Kalau kita anggap tidak cukup, kita dengan casing, ya. Lalu kemudian pot, gitu. Pot, case pot, atau kita hanya menggunakan side branch saja. Lalu kita pot, ya. Pot, side pot. Karena di sini sudah pot, ya. Pot, case, ya. Lalu misalnya harus ada pot, ini juga pot, side pot, ya. Ini tadi sudah saya bicarakan. Nah, kalau untuk wiring, kita bisa, kadang-kadang susah. Yang dianjurkan adalah yang di sebelah distal. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sengaja di sebelah proksima. Kalau proksima, tujuan tap. Kalau di distal, kita biasa menggunakan distanting. Ya. Kalau perlu dengan two-stand strategy, bisa menggunakan reverse clot atau reverse crush. Ya. Nah, di dalam konsensus IBIS yang terakhir, kalau kita menggunakan one set ini yang direkomendasikan. Ya. Walaupun katakanlah DK class 5, DK class banyak, DK class yang mengatakan the definition itu saya juga ikut lebih baik daripada professional stamping, tapi IBIS masih menganggap bahwa one set strategy, professional stamping, professional site benefit philosophy itu yang direkomendasikan. Lalu main brand predilection harus betul-betul harus bagus ya. Jangan sampai tidak bagus. Kalau perlu dengan debulking, dengan rota dan sebagainya, dengan scoring dan sebagainya. Nah, ini stenting itu harus berdasarkan tadi sudah disebutkan berdasarkan distal, lalu kemudian di pot dan kalau side branch intervention diperlukan
riwayang distal strat karena dia nanti akan, tapi bukan berarti nggak bisa di proximal. Kalau distal kita pakai distenting, kalau proximal pakai tap. Ya, lalu kemudian kalau memang tight sekali baru kemudian dilatasi. Ya. Nah, two stent strategy itu biasanya kita lakukan memang intentional two stent strategy karena lesi besar, lesinya cukup ketat, cukup panjang di side range dan sebagainya. Lalu harus dengan preparasi yang baik, ya. Kalau memang tidak ada concern mengenai side branch occlusion, ya apa namanya, kita langsung aja dengan one stent strategy profesional tadi, ya. Kalau ada, kita preparasi dengan side branch-nya, kita bisa pakai digi keras atau tap di tap dan sebagainya, ya. Final casing plus. Nah, kalau untuk final casing yang dianjurkan dari konsensus ini adalah high pressure sequential. Kalau seperti misalkan LAD sama CX, itu masing-masing dulu. High pressure 12 atmosfer, 14 atmosfer. Lalu kemudian juga masing-masing. Baru kemudian dilakukan dua-duanya dengan tidak terlalu tinggi. Ya. Saya biasanya memberikan 8 atmosfer. Pot untuk memperbaiki for bentuk dari stent di proximal. Ya. Ini saya kira apa namanya algoritma banyak, ya, professional stenting, kemudian bisa dengan kalau kita lihat dari Asia Pacific Bifurcation Club, maka untuk side branch pada left main stenting adalah seperti ini. Ya. Ini ada kiss, ya. Nah, ini seorang laki-laki umur 69 tahun, seorang Belanda, warga negara Belanda. Dia ke Nias, dia main yah gitu, main. Tapi kemudian chest pain dibawa ke tempat rumah sakit kami, ya. Karena asuransinya itu kebetulan ada hubungannya dengan kita, gitu. Kirimkan kepada kita dengan diagnosisnya sebenarnya uap, ya. Nah, ini trifurkasi. Ya. Trifurkasi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang kita lihat ini adalah pada distal left main, terutama distal left main yang luar biasa, ya. Kemudian ada sedikit di proxima dari LAD. Ya. Saya hanya melakukan rota, ya. Kemudian scoring balloon, ya. Kita lakukan scoring balloon. Kita scoring balloon 3, tadi 3,5 di left main, di sini 3. Kemudian, nah ini saya menggunakan protection wire karena dia agak cabangnya itu di diagonalnya itu dua, ya, dua cuk yang berdekatan. Jadi saya khawatir kalau kita nggak bisa masuk karena memang masuknya juga agak susah, karena itu kita masukkan wire ke situ. Lalu kemudian kita 3,5, dia seperti pot seperti begitu, tapi kemudian di dekat dari left main-nya itu dengan 4, ya. Kemudian kita pasang 3, ya. Kita pot 3,5, ya. Kemudian 3,5 kita pasang di dash sampai osteal left main. Kemudian kita pot dengan 4,5 di left main-nya. Ini ada hasilnya. Ya, hanya one stent strategy. Ya. Lalu kemudian 3 bulan kemudian ini adalah hasilnya. Ya. Lalu Anda bisa lihat bahwa kenaikan troponinnya hanya sedikit aja. Ya, positif ini namanya, tapi sih hanya sekitar di bawah 1. Ya. Follow up-nya, ya, setelah kira-kira 3-4 bulan begitu, dia udah tadinya bergerak sedikit aja udah chest pain.
Ini dia bisa sampai hampir 10 menit. Kemudian yang kedua, ini pasien umur 64 tahun. Ini pasien yang ikut dalam definition to study. Masuk pada bulan September tahun 2017 dengan short of breath, chest discomfort, tidak ada riwayat infark, no diabetes, no smoking, echo normal, angiogram, ada CTO ya, di LAD. Ini bulan September 2017. Kemudian kita tembus, bisa dengan berbagai macam teknik, saya tidak uraikan ya, kita rota sesudah itu, ya. Dan ini kita lihat bahwa apa namanya diagonalnya cukup besar dan ini cukup panjang. Yang begini nih yang kita harus pertahankan. Ya. Kita lakukan ya dengan scoring balloon cukup lebih besar. Ya, kita buka juga di diagonal. Kita pasang dash 3.5-3.3. Kita buka. Kemudian kita pot dengan 4.5. Ya. Dash di sebelah distal 2.5-3. Ya, recrossing di distal strut. Ya. Kemudian ini masuknya juga susah masuknya ke diagonal balonnya. Kita buka stratnya dulu dengan anchor balon teknik. Ya. Kemudian dipasang dash, ya, distanting. Ya. Final casing balloon. Ini hasilnya. Ya. Pada Juli 29, 2017. Karena ini masuk dalam definition 2, maka Januari hampir 1.5 tahun kemudian kita masih melihat cukup bagus. Ya, kalau saya simpulkan preparasi pada bifurkasi, terutama kalau two stent strategy sangat sangat penting. One stent strategy pun harus penting karena itu untuk mencegah jangan sampai side branch compromise. Profile stenting adalah yang teknik yang paling banyak dipakai. Keep it open dan keep it simple and safe. Should always be afforded. Pot itu harus selalu ada main branch proximal untuk left main imaging dengan IVUS OC mungkin sangat membantu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa paling tidak membuka cakrawala baru bagaimana menangani bifurcation dengan baik. Kalau ada yang bisa mungkin kurang jelas, barangkali saya bisa. Oke. Okay. Ya, terima kasih Dr. Munawar atas penjelasannya yang sangat lengkap. Mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Dr. Sukri. Terutama mengenai modifikasi plak, terus mencegah assisting plak, terus juga protection wire gitu. Bagaimana Dr. Sukri? Ya, in the real world, dalam dunia nyata kita, ya, kita tidak selancarnya apa yang dikerjakan Dr. Munawar. Ya. Tentu ada beberapa kendala. Saya mau bertanya, sebenarnya pertanyaannya yang sederhana-sederhana aja. Satu, memilih wire, ya. Memilih wire, kadang-kadang kita kan tidak tersedia semuanya. Yang workhorse wire itu, yang biasa kita punya, Sion Blue, kayak gitu ya. Atau Hypercoat, yang apa namanya, jenis-jenis filter itu hampir jarang lah ya. Katakanlah yang spesifik. Kemudian, mana yang dulu itu, kadang-kadang kita kesulitannya ngerjain bifurcation itu kita wrapping ya. Kalau kita kerjain itu wrapping kita agak sedikit panik gitu ya. Kalau dokter Naon kini easy semua. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan lagi. Jadi itu ada caranya, ada triknya. Kalau saya belajar itu dipisahkan di luar. Kadang-kadang sudah dipisahkan di luar tanpa disadari juga kita suka wrapping juga. Sulit kita memasukkan balon berikutnya gitu. Kadang-kadang itu kendalanya.
Terus yang spesifik lagi adalah pot. Pot itu tidak diterangkan oleh dokumen Nawar, itu persis di karina, ya, untuk menghindari shifting. Karena kalau yang di bawahnya tentu tujuan pot itu, kalau yang saya baca, itu memberikan fasilitas ke side branch, supaya easy dia ke sana. Ya, mudah masukkan wire. Terus ada lagi istilah yang kita kenal dengan metallic karina. Nah, ini yang saya belum mengerti itu sebenarnya. Apa yang dimaksudnya metallic karina? Tentu untuk jangka panjang mungkin instant thrombosis kali ya. Itu metallic karina. Terus ada lagi masalah rewiring, ya. Ada memilih distal, ya. Kadang-kadang kita ya ada kondisi yang tidak mudah mencari distal, ya. Mencari distal. Karena apa? Karena angle-nya. Kalau angle-nya bagus, mudah kita. Tapi kalau angle-nya lebih dari 90 gitu, nah itu agak susah. Ya. Kalau angle-nya agak kecil, mungkin dapat sama kita lebih jelas karinanya. Nah itu kadang-kadang yang apa namanya keseharian. Ya. Saya sih udah belajar pelan-pelan. Yang agak-agak rumit itu kayak apa namanya DK crush ya. Tapi itu benar-benar lesi preparasinya saya beresin semua karena saya tidak mau di tengah jalan jadi masalah. Kenapa? Karena itu tadi yang sedikit-sedikit masalah wrapping. Kemudian dibandingkan dengan culotte, ada istilah baru mungkin belum banyak juga belum banyak dipakai. Kenapa tidak juga double kissing culotte? Ya kan? Itu kan prinsipnya sebenarnya hanya supaya ekspansi stent itu rapi, ya. Koneksitas antara stent 1 dengan 2 itu bagus. Jadi tidak ada deformitas di situ sebenarnya. Tidak ada deformitas, kemudian recarinanya bagus. Itu sebenarnya inti-intinya kan. Tidak ada yang miss di situ. Kemudian yang terakhir, apa beda pot dengan repot? Ya, kalau tidak salah saya, itu repot itu agak ke bawah sedikit, ke proximal. Karena waktu kita melakukan kissing, itu ke twist. Ya. Twist itu dua arah yang kita kissing, tapi dia belum tentu bidang plan, bidang datar. Ya. Tapi dia mungkin ada yang dari atas, ada yang di bawah. Gitu. Jadi waktu kita kissing, kita pelintir yang di proximalnya. Ya, ada kayak istilahnya apa ya? Kayaknya mintir gitu loh. Sehingga kita perlu report. Nah, ini yang poinnya adalah apakah ke proximal sedikit tidak di karina. Mungkin itu apakah saya salah, mungkin Dr. Munawar yang menangkap maksud-maksudnya tadi. Terima kasih. Oke. Mungkin memang ini pembahasan mengenai bifurkasi one stent two stent itu memang nggak bisa dielakkan, Dok. Jadi kita berusaha untuk prinsip bifurkasi secara profesional tapi tetap nyerempet ke two stent saja, mungkin nggak apa-apa ya, Dok, ya. Tetap dibahas juga. Silakan Dokter Munawar. Ya. Jadi sebenarnya mengenai workhorse ya itu yang mana gitu. Nah, itu kalau menurut saya sih yang familiar kita aja. Jadi kalau Dr. Sukri familiarnya dengan let's say dengan BMW, pakai aja itu. Karena yang paling penting bagi kita seorang interventionis adalah bagaimana kita tahu sifat-sifat dari wire itu. Jadi kalau kita vokalnya sekali sion, sekali ini, sekali itu, kita nggak punya tactile sensation, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita sudah mastering dalam satu wire, ya bolehlah kita mau coba ada wire baru kita coba. Oh ini kita bisa tahu ini lebih jelek atau lebih bagus. Jadi bagi saya itu untuk workhouse kita ada nggak ada. Ya, yang penting adalah kita familiar. Nah kadang-kadang itu diperlukan misalkan ke side branch nggak bisa. Nah walaupun caranya itu banyak cara yang sampai kita sampai give up itu hampir nggak pernah lah. Tapi
dengan device yang ada sekarang ini, rasanya 99% sih bisa kita masukkan. Nah, mengenai port proximal optimization technique ini, pada prinsipnya itu sebenarnya istilah itu dipakai karena proximal mean vessel itu berbeda. Diameternya itu lebih besar dibanding dengan distal mean vessel. Oleh karena kita harus menggunakan pot. Pot tergantung dari side branch, besarnya side branch. Kalau side branch besar, tentu kita bisa bisa mengira-irakan potnya berapa. Syukur-syukur kalau kita punya imaging. In case kalau tidak punya imaging, Anda menggunakan bifurcation law, sudah bisa. Misalkan sebagai contoh, kalau left bank-nya 3,5, proximal LAD-nya 3,5, proximal CX-nya 3,5, kita bisa menggunakan 0,678, atau kalau mau gampangnya dibulatkan menjadi 0,7, kali 7 itu 4,9, hampir 5. Jadi kalau kita misalkan dengan begitu kita bisa melihat bahwa tidak ada kalsifikasi dan sebagainya, kita masih bisa menggunakan dengan balon 5 potnya. Nah, pot yang bagus seperti yang pada kuliah saya tadi adalah dia harus di sejajar dengan karena. Karena pot itu kita melakukan supaya stand-nya itu betul-betul well opposed, well expansion. Tapi jangan juga terjadi safe, karena safe. Jangan pula karena ada stand, nanti kadang-kadang, kalau dulu kita sering kali, wire kita ini masuk antara strut dan dinding. Sehingga kalau kita sodok balon kita nanti akan terangkat deformasi dari stand. Nah, itu tidak boleh. Yeah. Ya. Jadi prinsipnya adalah pot adalah membesarkan proximal stand yang sizing-nya berdasarkan distal main vessel. Oleh karena itu pot repot sama. Sama saja. Karena sudah terjadi deformitas, bukan deformitas ya, berubah, tidak bulat lagi. Lalu kemudian apa namanya, sehingga kita mesti harus membereskan lagi bentuk yang lebih baik dengan ergonominya yang lebih bagus. Mengenai metalik karina itu, apapun yang kita berikan, kecuali kalau memang apalagi itu stand strategy, apakah itu kulot, apakah itu dika keras, apakah itu mini keras atau klasikal keras, itu akan membentuk metalik karina. Karena itu di dalam karina udah kita lapisi dengan metal. Ya. Jadi jangan sampai juga ini mengganggu dalam aliran. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kalau di lightman, sudutnya ini membuat sedemikian rupa sehingga alirannya ini tidak lancar, terutama biasanya daerah-daerah yang apa namanya berlawanan dengan karina. Oleh sebab itu tidak jarang walaupun Anda melakukan dengan bagus proximal dari apa namanya dari circumflex itu selalu menjadi masalah. Oleh karena itu tidak salah kalau Anda kita melakukan recat lagi setelah 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya pas setelah kita melakukan left main stenting. Kenapa? Karena left main stenting ini pada pangkal. Ya. Lalu rewiring, mana yang distal, mana yang proximal. Kalau untuk apa namanya untuk professional stenting, dianjurkan distal strut. Bagaimana caranya? Jadi setelah kita lakukan pot, wire kita itu kita masuk ke distal. Distal main vessel dengan sedikit melengkung, kemudian kan pelan-pelan kita tarik, ya, karena melengkung kita pelan-pelan,
oleh pada waktu dia masuk pertama kali itu kita harapkan dia masuk dalam distal strap. Itu teknik yang dia, kadang-kadang tidak susah, kadang-kadang tidak gampang. Ya. Apapun yang kita lakukan, apakah itu masuk dalam distal strap ataupun proximal strap, enggak ada masalah. Ya, tadi dalam kuliah saya juga kita bisa T-stenting, karena kalau kita distal strap itu kita pas T-stent, jadi tidak ada overlap lagi. Jadi ujung dari stent yang di side branch itu betul-betul pas dengan yang kita buat, sehingga tidak ada yang miss yang di cover oleh stent, karena stent yang kita cover itu ada dash-nya, ada obatnya, dan itulah yang kita lihat. Jadi tetapi kalau kita di proximal mau tidak mau kita masih harus stent. Lain dengan decay crush. Decay crush itu harus di proximal. Harus di proximal setelah kita lakukan crush yang pertama. Baru kemudian, dan crush-nya itu harus complete crush namanya. Nanti kita bicara mengenai decay crush yang lebih baik. Oke, terima kasih Dokter Munawar. Ya. Ini ada juga pertanyaan, kapan sih Dok Vinilo itu nggak bisa digunakan? Dan ini kalau misalnya distal stent masih ada lesi, kira-kira gimana penanganannya? Mungkin dua jawaban ini akan berhubungan ya Dok ya? Ya, jadi Vinilow ini kalau semuanya normal, normal itu arti kata bahwa penyempitannya itu tidak menyebabkan remodeling, apakah itu positif, negatif, itu nggak terjadi. Jadi kalau misal sebagai contoh misalkan ada aneurisma itu positif remodeling, sehingga kita bisa Vinilow ini nggak berlaku. Anda mesti harus melakukannya dengan imaging. Mau tidak mau dengan imaging. Tidak bisa kita misalkan di proximal LAD 5 mm. Ya. Sedangkan left main-nya 4 mm. Lalu kemudian kita melakukan Vinilow. Kan it's almost impossible. Jadi Vinilow harus fraktal. Ya. Jadi kita mesti harus menilainya bukan hanya pada bifurcation itu saja, tapi kita karena kalau itu siapa lagi, kita mesti harus bifurcation sudah distalnya, bifurcation di side branch-nya, apakah benar nih yang proximal side branch ini besarnya segitu? Ya. Jadi Vinilow itu merupakan satu kesatuan dengan imaging yang harus kita olah secara rasional sehingga hasilnya akan lebih bagus. Kalau kita punya imaging, dua-duanya harus kita pakai. Yang penting bahwa ekspansi harus bagus, aposisi harus bagus, kalau bisa ekspansi lebih bagus. Karena kadang kalau kita mengejar dua-duanya kadang-kadang tidak mungkin seperti pada pasien kita tadi. Ya. Posisi bagus, tapi ekspansinya kurang. Yang penting bagi kita jangan sampai terjadi komplikasi seperti edge dissection itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau imaging Anda bisa harus lihat tidak hanya cross sectional saja tapi juga longitudinal kita bisa harus lihat apakah bagaimana bentuk stentnya, kalau perlu kita putar dan sebagainya sehingga kita bisa membuat satu apa ya keputusan yang lebih tepat. Oke, terima kasih Dokter Munawar.